Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sung Lituong Kesong di channel Talaut Project. Ya teman-teman, di video kali ini saya bermain Ome TV lagi, dan karena sekarang lagi trending-trending soal perang antara Palestina dan Israel, jadi di video kali ini saya menggunakan server Israel. Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di Israel tentang perang tersebut. Tadinya saya mau pakai server Israel dan Palestina bergantian, tapi di Ome TV saya cari-cari tidak ada server Palestina, jadi cuma ada Israel. Dan saya menemukan beberapa teman orang Israel, mereka langsung curhat tentang Palestina kepada saya. Dan di video ini saya tidak mau berpihak kepada Israel ataupun Palestina, karena di video ini saya hanya mau tanya-tanya soal perang yang ada di sana. Dan di video ini juga saya minta maaf kalau bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, mungkin ada salah pengucapan ataupun agak ada salah-salah di bahasa Inggris saya minta maaf, karena saya baru belajar berbahasa Inggris. Saya sih kalau orang berbicara bahasa Inggris kepada saya itu saya mengerti, tapi kalau untuk bercerita kepada orang tersebut, ada beberapa kata-kata yang saya ucapkan itu salah. Jadi saya minta maaf. Jadi di video ini saya tidak mau memprovokasi, saya tidak berpihak, dan di video ini saya cuman mau cari tahu tentang situasi yang ada di Israel. Tadinya saya juga mau cari tahu situasi yang ada di Palestina, tapi di Ome TV itu tidak ada server Palestina. Oke teman-teman. Jadi sekali lagi di video kali ini saya tidak berpihak di Israel ataupun Palestina. Saya hanya mau cerita tahu situasi yang ada di sana. Dan berhubung di video ini saya menggunakan server Israel, jadi orang-orang yang saya temukan itu orang-orang Israel. Jadi mereka curhat tentang Palestina kepada saya. Hi. Hello. Hello. How are you? I'm good. Where are you from? Oh, I'm from Indonesia. Oh. You like Israel or Palestine? I like Israel and Palestine. So now in Israel have war and Palestine? Here. Now in Israel there's war and Palestine. Oh. Now in Israel have war and Palestine. Yeah. Oh, I know. I'm so sad about this. And I hope Israel and Israel did that. What? You know that Israel send peace 4 times in the history, and Palestine all the time say no. Oh. You from? You know that 3,300 rockets fired for population homes in Gaza to Israel? Oh, I don't know about this. I know Israel, yeah, and Palestine have the media don't want the media, the people will see the truth. Oh, the media about Palestine is not a reason. Oh, I'm so sad about this. I hope Israel and Palestine so is not have war and make a peace. What? I hope Israel and Palestine is not have a war and make a peace. Hi. Hello. Hi. How are you? How are you? Hey, from Israel.
I'm from Indonesia. You from Israel? Oh. Now in Israel have. Now in Israel have war in Palestine. You good? I know this. Palestine try you. I'm so sad about this, and I hope Israel and Palestine is not have war and make peace. I love you so much. Have a good day. Bye. Bye. Hi. How are you? Hi, where are you from? I'm from Indonesia. Do you have a VPN or something? Because it's established from Russia. Oh, I'm not from Russia, but I'm from Indonesia. Okay. Who are you? How are you? Ma? How are you? I'm good. How are you? But I think now in Israel and Palestine have war. Yeah. Oh. There's been bombed. Yeah. Palestinian and my cat. I know, because my country. You don't know, I just told you. What? But then I there is, so I'm going to Gaza, boom boom, you know? Wow. No, they killed my cat, boom boom, Gaza. Wow. Sorry, it is like revenge, I need to do it. I'm so sad. I am in the helicopter, you know, Apache, I do in Apache. Oh, I'm so sad. Yeah, Palestinians are not good guys, they always like to fight, but they have nothing come, like they have no result from this. When the war will be over, the victory will be Israeli, not Palestinians. They're so small compared to us, you know? Oh. We are this big and they're small like your people, you know? Okay, teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video saya ini. Sekali lagi saya minta maaf kalau di video ini mungkin bahasa Inggris saya ada salah pengucapan ataupun salah menggunakan kata-kata dalam berbahasa Inggris, karena jujur saya baru belajar bahasa Inggris dan saya suka nervous ketika berhadapan langsung dengan bule, karena bule itu bercerita itu sangat lancar dan saya baru belajar, jadi saya langsung spontan keluarkan kata-kata yang ada di yang saya tahu, jadi saya langsung ucapkan, tapi tadi ada teman-teman saya yang bilang kalau bahasa Inggris saya itu banyak yang salah, jadi saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam berbahasa Inggris. Dan teman-teman, sekali lagi di video ini saya tidak mau memprovokasi, saya tidak mau memanas-panaskan orang. Saya hanya mencari tahu situasi yang ada di sana. Jadi untuk teman-teman yang berpikir kalau saya ini berpihak di Israel, jadi saya tidak berpihak ya teman-teman. Saya hanya mencari tahu situasi yang ada di sana. Ya, jadi teman-teman, kita berdoa saja supaya Israel dan Palestina sudah tidak akan ada lagi perang. Mereka akan berdamai supaya tidak akan ada lagi korban-korban yang berjatuhan akibat perang. Oke, teman-teman.